Atmosfer Indonesia sangat terasa pada gelaran 2018 Asian Games Ocha Fun Run yang berlangsung di tepi Sungai Mekong, Phnom Penh, Kamboja, Senin 7 Mei 2018 pagi waktu setempat. Ratusan masyarakat Indonesia yang tinggal di ex-kerajaan Khmer itu turut ambil bagian dalam acara Fun Run tersebut. Chef de Mission Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2018, Komjen Pol Syafruddin, dan Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Sudirman Haseng, ikut memeriahkan acara lari di Phnom Penh. Pelaksanaan Ocha Fun Run bertujuan sebagai ajang promosi pesta olahraga terbesar di Asia, Asian Games 2018, yang bakal dihelat di Jakarta dan Palembang, Agustus mendatang. Acara kian semarak dengan kehadiran ribuan warga Kamboja yang punya hubungan dekat dengan tanah air. Sebagai negara bagian dari ASEAN, mereka tak segan untuk memberikan dukungan dan berharap agar Indonesia sukses menggelar Asian Games 2018. Usai perlombaan, CDM Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol Syafruddin, menyempatkan menghadiri presentasi kesiapan Inasgok yang disampaikan Eris Herianto di acara Olympic Solidarity atau OCHA Regional Forum yang berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kamboja.